ngapain aja kesibukan sekarang? Kesibukannya lagi promo-promo sih, sama paling kayak on air kayak barusan pagi-pagi ambiar gitu-gitu sih. Ini nggak sih ada selama pandemi ini seperti apa sih nyanyi-nyanyinya? Lumayan ini sih, karena pandemi harusnya kan bisa keluar luar kota gitu, cuma karena lagi pandemi jadinya tertunda. Mungkin sekarang masih baru mulai ini lagi sih. Juara berapa sih? Tiga ya. Gimana perasaan kamu dapat juara tiga tapi kamu mungkin job kamu lebih banyak daripada yang lain? Pastinya seneng sih, puji Tuhan banget gitu. Apa ya, aku bersyukur sih bisa dapat banyak job juga, itu semua karena Tuhan juga. Apa yang dibikin kesulitan kamu ketika pandemi ini? Kesulitan ada ini nggak, rasa parno nggak sih dengan kondisi sekarang ini? Iya sih, lumayan, kayak mungkin jadinya lebih aware aja sama kesehatan sendiri, lebih apa ya, kalau mau keluar pasti harus pakai masker, harus bersih banget lah pokoknya. Gitu ya. Terus kumpul sama teman-teman seperti apa? Kumpul sama teman-teman ya biasa gitu, kayak kalau misalnya lagi nggak ada kerjaan mungkin baru bisa ngumpul, atau mungkin ngumpulnya juga di apa namanya, acara yang sama. Ada bikin lagu baru nggak? Aku ada tuh. Single sendiri atau apa? Iya sih, single itu nanti mungkin bisa rilisnya di tahun depan. Bikin sendiri. Nyiptain sendiri? Iya, pengennya sih lagi, sekarang lagi nyiptain lagu sendiri sih. Kamu merasakan dampaknya pandemi sekarang gak sih? Job-job kamu, apa kamu di luar kota, gimana yang biasa, yang ada ternyata terhambat gitu. Iya, biasanya kayak apa ya, harusnya kan gak sulit gitu untuk keluar kota, tapi karena lagi pandemi jadinya banyak hal yang harus dilakuin dulu, ada rapid dan lain-lain sebagainya, dan juga gak bisa ketemu, maksudnya gak bisa nyanyi di depan banyak orang gitu. Ya ada ya jobnya di bayang, yang kontak kamu tiba-tiba cancel gitu ya? Ada. Ada kak, ada aja. Berapa sih? Tuh ya, gitu. Itu masih belum tahu, soalnya manajer aku yang ngurusin. Terus sebentar ya. Jaga per kesehatan. Tips ya. Sorry sebentar. Mau gimana?